Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada perkongsian kali ini, saya Ustaz Muhammad Fauzi bin Ahmad, imam bertugas pada petang ini, yang akan dibantu oleh Bilal bertugas, iaitu Encik Asrul bin Hussein, akan menunjuk cara pelaksanaan ataupun kaifiat solat sunat Aidilfitri, yang mana insyaAllah kita akan sambut beberapa hari lagi. Jadi pertama sekali, hukum menunaikan solat sunat Aidilfitri, hukumnya adalah sunat muakkad ataupun sunat muakkadah, iaitu satu sunat yang amat digalakkan di dalam agama kita kerana baginda Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat Aidilfitri sehinggalah baginda wafat. Dan di antara tujuan ataupun hikmah kita menunaikan solat sunat Aidilfitri, di antaranya adalah untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT di atas peluang dan kurnia yang Allah berikan kepada kita untuk berpuasa selama sebulan, dan kita melipat gandakan ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan kemudiannya yang ketiga, waktu solat sunat Aidilfitri ini, iaitu di antara waktu setelah terbit matahari sehinggalah sebelum terbenam matahari. Maka kita di negeri Selangor ini, melalui Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, telah menetapkan iaitu pada pukul 8.30 minit pagi pada satu Syawal insya-Allah. Dan solat sunat Aidilfitri ini afdalnya ataupun utamanya didirikan secara berjemaah, ya. Adapun kalau tidak ada jemaah kita dalam musim PKPB ni, maka bolehlah kita lakukan solat sunat Aidilfitri berseorangan di rumah. Jadi insyaAllah Encik Asrul kita akan menunjukkan simulasi ataupun sedikit tunjuk cara kaifiat solat sunat Aidilfitri. Yang pertama sekali, kita mulakan dengan niat, iaitu mulakan dengan lafaz niat, usalli sunnatan Aidilfitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sekiranya menjadi makmum, maka dibaca ma'muman. Sekiranya menjadi imam, maka dibaca usalli sunnatan Aidilfitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat Aidilfitri dua rakaat, menjadi makmum atau menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Kemudian seterusnya diikuti takbirat ihram. Pertama sekali, Allahu Akbar. Dan disunatkan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kathira, subhanallah kufata wa asila, wajah wajhiyya lilladhi fatras samawati wal ardh hanifan musliman, wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baik, kemudian disunatkan bertakbir, iaitu sebanyak 7 kali dengan 6 tasbih. Takbir yang pertama, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir yang kedua, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir yang ketiga, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir yang keempat, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir yang kelima, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir yang keenam, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan takbir yang ketujuh, Allahu akbar. Diteruskan dengan membaca suratul Fatihah dan disusuli dengan surah pilihan. Di antara surah yang disunahkan untuk kita baca adalah surah Al-Qaf ataupun surah Al-A'la, sabihis marabbikal a'la hingga akhir, ataupun kita baca suratul Kafirun pada rakaat yang pertama. Sekiranya tidak menghafaz mana-mana surah yang disebutkan tadi, boleh kita baca apa-apa saja surah yang kita hafal. Mulakan dengan Fatihah disusuli dengan surah pilihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, kemudian diteruskan seperti mana rukun solat yang lain, yang biasa. Rukuk, i'tidal, duduk antara dua sujud dan sujud dua kali. Baik, sementara untuk rakaat yang kedua, iaitu bertakbir sebanyak 5 kali, diselangi dengan tasbih. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir yang kedua. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir yang ketiga. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir yang keempat. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan takbir yang kelima. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. Kemudian diteruskan dengan rukun solat yang lain. Dan tambahan untuk kita bertasbih boleh juga dibaca dengan tasbih yang panjang, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Jadi begitu sahajalah cara pelaksanaan ataupun kaifiat solat sunnah Aidilfitri. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita amalkan dan kita kongsikan untuk kita dapat manfaat yang ramai. Dan pada pagi satu Syawal itu, kita disunahkan sebelum kita solat, kita jamah sedikit makan bersama dengan ahli keluarga kita. Dan kemudian kalau kita boleh lakukan ibadah lain seperti bersedekah, bertahlil, dan kita bertakbir memuji Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada malam raya lagi sehinggalah sebelum solat sunat Aidilfitri. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita kongsikan perkongsian pada kali ini. Wallahu ta'ala alam. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.